Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana tentang tekanan udara. Tapi, apa sih itu tekanan udara? Tekanan udara adalah suatu gaya atau suatu tekanan yang diberikan oleh udara terhadap permukaan bumi. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Oke, kita langsung saja. Percobaannya, sini ada segelas air dan sebuah kertas karton kecil segi empat. Saya akan taruh kertas ini di atas gelas ini. Kemudian saya akan balikkan dan kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi, kalian bisa lihat saya angkat lagi ya. Jadi, kertasnya ini menempel di gelas. Dan ini lihat, dia tidak terjatuh. Dia mampu menahan air yang ada di dalam gelas sehingga tidak terjatuh. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah bukti bahwa adanya tekanan udara. Kenapa bisa kertas ini menahan air yang ada di dalam gelas ini? Karena tekanan udara yang diberikan oleh wilayah di sini, di sekitar sini, di luar gelas ini jauh lebih besar dibandingkan tekanan udara yang ada di dalam gelas. Karena lebih besar tekanan udara yang ada di luar, sehingga tekanan udara di sini menekan ke atas, sehingga air yang ada di dalam ini tidak tumpah. Karena terjadi perbedaan tekanan. Tekanan udara yang ada di luar sini jauh lebih besar dibandingkan yang ada di dalam, sehingga kertas ini tidak terjatuh, atau air yang ada di dalam ini tidak terjatuh ke bawah seperti itu. Saya balik. Wow. Kita ulangi sekali lagi. Apakah masih sama atau tidak? Jadi, ini membuktikan bahwa memang benar ada tekanan udara. Tekanan udara yang ada di luar sini jauh lebih besar dibanding yang ada di dalam gelas, sehingga menekan kertas ke atas dan menyebabkan air tidak tumpah. Seperti itu. Kalian bisa lihat. Tara, tara. Okay. Sekian pembahasan kita mengenai tekanan udara. Semoga dipahami. Di-share ke teman-temannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.